Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ane mau berbagi tutorial cara merubah settingan estimasi pendapatan dari dolar ke rupiah. Yuk langsung saja. Yang pertama kita buka YouTube Studio. Teman-teman bisa lihat di sini Ane belum Ane rubah ya, estimasi pendapatannya masih dolar. Nah, sekarang Ane rubah. Kita klik akun yang di pojok kanan atas. Kita klik. Nah, selanjutnya kita pilih setting, teman-teman. Kita klik. Lalu kita pilih mata uang. Nah, kalau sudah seperti ini kan masih dolar ya, teman-teman. Kita pilih Indonesia atau IDR ya di sini ya. Kita pilih mata uang Indonesia, rupiah. Nah, ini teman-teman. Langsung saja kita klik, lalu kembali lagi ya, kembali lagi. Nah, tinggal kita refresh, teman-teman. Kita tarik dari atas ke bawah, maka estimasi pendapatannya akan berubah seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.